kampung Seko. Kampung Mendawai, kampung raja, kampung baru. Pasir panjang, kumai dan sidak teringin. Tahengat coto menggala, tahengat wadai ilat sapi. Waalaikumsalam. Nyepa, Bang. Silana tuh sudah datang am di bandara tuh. Oh, hehe. Ambil ipeninya mun kang pada haur. Dide jua gawe ulun. Nah, lah kasih jalan. Hehehe, ulun langsung ke sana. Gawe mang. Kada lah nai. Likat awak amang nih. Bari-hari sudah kada mandi. Oh nggih mang. Makasih mang lah. Yo. Assalamualaikum. Abang. Datang am biak ini nih. Bah rindu tuh. Pulang mapan dia nih rupanya. Nggih, Nia. Apa kabar kamu, Mang? Baik, Ma. Ibai perjalanan kamu tadi, Tay. Sehat, Ma. Alhamdulillah, sehat, Ma. Tak iyahnya, Am. Biar hendak begoyap komon aja. Badan diri tuh muhiring di mana tembuni dilotakan. Amun ada orang yang tadamu akui kampungnya Seko tuh, tutu namanya Buaan. Nggih, Nia. Untungnya, Pan, cucu ku ni tak nyacem itu. Lihat, Ba, abak kami tahu pulang mapan rupanya. Eh, dia, Nia. Jadi nggak kan, mandir Nia, Am, tuh. Nggih, Ma. Assalamualaikum. Ini Silana sudah ada di rumah nih, hanya datangnya. Nggih, ini langsung muncul palambu namun lu nih. Nggih, kula mandu hilu lah. Mesti kulahnya juga nin. Iya, hehehe, aku ke diunam. Kelana pasti tergonang dengan kampung Seko.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, Bapak dosen, guru pamong, dan teman-teman semua. Saya Sri Handayani, mahasiswa PPG Angkatan 4 yang berasal dari Kalimantan Tengah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, teman-teman. Dalam kesempatan ini, saya akan menampilkan video PPL siklus kedua dengan pembelajaran matematika pokok bahasan bilangan bulat dan subpokok bahasan mengenal bilangan bulat kelas 6 semester 1. Mohon saran dan masukannya Bapak dosen, guru pamong, dan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan
belajar materi yang akan Ibu sampaikan ini ya, supaya kita dalam kehidupan sehari-hari bisa menuangkan apa yang dipelajari. Bagaimana kita menentukan bilangan bulat, yang mana bilangan negatif, yang mana bilangan positif. Oke. Kemudian materi sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam bilangan. Masih ingat gak siapa yang bisa menyebutkan macam-macam bilangan itu? Saya, Bu. Ya, silakan. Bilangan prima, bilangan campuran, biasa, bilangan ganjil dan genap. Oke, bagus sekali, kasih aplaus. Namanya siapa? Pandu. Pandu, ya, bagus sekali. Pandu masih ingat tentang materi sebelumnya, yaitu macam-macam bilangan. Nah, itu ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah mengenal bilangan bulat. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi mengenai bilangan bulat, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa saja tujuan pembelajarannya? Yang pertama, setelah kalian mengamati video tentang garis bilangan, kalian dapat meningkatkan pemahaman tentang garis bilangan bulat negatif dengan benar. Itu tujuan pertama. Yang kedua, setelah mengamati video tentang garis bilangan, kalian dapat menganalisis bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Oke, tujuan pembelajaran ketiga. Setelah mengamati gambar dan mendengar penjelasan dari guru, kalian mampu membandingkan lambang bilangan bulat negatif dan positif. Tujuan pembelajaran keempat. Setelah kalian mengamati gambar, mendengar dan mendengar penjelasan dari guru, kalian dapat mengurutkan lambang bilangan bulat negatif dengan benar. Dan tujuan pembelajaran terakhir yaitu kalian setelah berdiskusi, kalian mampu menentukan garis bilangan bulat dengan benar. Oke, bisa dipahami? Oke, kalau sudah, sekarang perhatikan materinya. Sebelum Ibu akan menayangkan video ya, materi bilangan bulat, ada yang tahu gak bilangan bulat itu apa? Riri, Sopi. Ya. Bilangan bulat adalah? Bilangan bulat? Bilangan yang terdiri dari atas? Positif dan? Negatif. Oke, kasih terus, jangan tegang. Semangat, jangan tegang ya. Yaitu bilangan bulat yang terdiri atas positif dan negatif. Sekarang kita tanya sama Matu Anan. Bilangan bulat positif adalah? Yang keras, Maktu. Bilangan positif adalah bilangan yang bernilai positif dan dimulai dari bilangan 1 ke atas. Oke, bagus. Kasih plus lagi buat Maktu. Terima kasih, Maktu. Sekarang, bilangan positif udah tahu ya pengertiannya. Sekarang, bilangan bulat negatif. Princess, silakan, apa yang masuk bilangan bulat negatif, Princess? Bilangan bulat positif adalah negatif. Bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif adalah bilangan yang dimulai dari bilangan negatif 1 ke bawah dan seluruhnya. Oke, bagus sekali. Kita kasih aplaus kembali untuk temannya, Princess. Aku mau ya, jangan ragu untuk menjawab. Ya? Oke, gak usah takut karena belajar itu wajar salah. Belajar dari yang tidak bisa menjadi bisa. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke video pembelajaran. Kalian perhatikan dengan saksama video pembelajarannya. Kalian catat yang penting ya. Nanti kalian akan diskusi. Oke.
perhatikan. Hai, hai, hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika kelas 6, yaitu materinya mengenal bilangan bulat. Apa bilangan bulat itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Adik-adik yang hebat, apakah kalian sudah mengenal bilangan bulat? Nah, bilangan bulat itu terdiri atas bilangan positif, bilangan nol, dan bilangan negatif. Apa ya bilangan positif dan bilangan negatif? Nah, kita akan pelajari bersama-sama. Ini dinamakan garis bilangan. Garis bilangan ini paling tengah adalah bilangan nol. Ke kanan itu adalah bilangan bulat positif, dan ke kiri adalah bilangan bulat negatif. Nah, arti tanggapan kedua ujung garis itu adalah sebagai berikut adik-adik ya. Garis akan berlanjut untuk bilangan positif jika ke kanan, dan bilangan negatif jika ke kiri. Apa itu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif? Nah, mari kita pelajari yang pertama adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya adik-adik. Jadi, kalau positif ini adalah bilangan yang sering kita pakai ya untuk membilang ya, misalnya seperti itu. Ada 1, 2, 3, 4, 100, 1000 itu adalah bilangan positif. Nah, di sini ada penggunaan bilangan positifnya adik-adik ya. Misalnya dalam pesawat terbang. Nah, di sini ada pesawat terbang pada ketinggian 150 meter dari permukaan laut. Nah, permukaan laut ini dianggap bilangan nol. Jadi, kalau di atas permukaan air laut, berarti di sini ketinggiannya itu adalah positif 150 meter. Jadi, kalimat di atas itu dapat ditulis positif 150 meter atau cukup 150 meter. Nah, dibacanya positif 150 meter atau 150 meter. Itu kalau bilangan bulat positif. Sekarang bilangan bulat negatif. Nah, jadi pernahkah kalian melihat perkiraan cuaca, atau adik-adik bisa melihat ini ya di televisi ya, suhu dari suatu tempat misalnya. Di sini suhu di suatu tempat yang sangat dingin. Ada di suhu di pagi hari minus 8 derajat Celcius. Suhu siang hari minus 7 derajat Celcius atau negatif 7 derajat Celcius. Suhu sore hari negatif 7 derajat Celcius. Suhu malam hari negatif 9 derajat Celcius. Apa ya maksudnya ini ya adik-adik ya? Nah, yuk kita cari tahu bersama-sama. Bilangan bulat negatif itu digunakan untuk menyatakan suhu udara yang di bawah 0 derajat adik-adik ya. Jadi kalau tadi bilangan bulat itu ada bilangan 0, nah di bawah bilangan 0 itu adalah bilangan bulat negatif. Contohnya, suhu udara di puncak pegunungan itu 5 derajat Celcius di bawah 0 derajat. Nah, berarti di sini artinya apa? Suhu udara di puncak pegunungan tersebut dapat ditulis negatif 5 derajat Celcius. Contoh lainnya adik-adik, bilangan bulat negatif ini digunakan untuk menyatakan kedalaman suatu tempat di bawah permukaan laut. Tadi Kak Cera sudah jelaskan bahwa permukaan laut itu dianggap bilangan bulat nol ya. Nah, di sini contohnya, terumbu karang yang indah itu ditemukan di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Nah, 20 meter di bawah permukaan air laut itu bisa ditulis negatif 20. Nah, dari gambar ini seharusnya di sini ya, negatif 10 meter di bawah, 1000 meter di bawah permukaan air laut. Negatif 3000 meter di bawah permukaan air laut. Seperti itu adik-adik. Cermati cara membaca bilangan bulat berikut ini adik-adik.
Yang pertama, jika ada bilangan seperti ini dibaca negatif 9 adik-adik. Lalu ini dibaca seperti biasa 64 karena depannya tidak ada tanda negatifnya. Ini dibaca negatif 143. Lalu ini dibaca 2235 karena tidak ada tanda negatifnya. Dan ini dibaca negatif 60.768. Perlu adik-adik ketahui bahwa bilangan bulat positif itu lebih besar daripada bilangan bulat negatif. Nah, nanti akan kita pelajari cara membandingkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Adik-adik yang hebat, bagaimana ya cara menuliskan bilangan bulat pada garis bilangan? Nah, tadi kita sudah mengenal garis bilangan ya adik-adik ya. Nah, di sini langkah pertama adalah buatlah garis bilangan dan tulislah angka 0 di tengah-tengah garis bilangan seperti gambar berikut ini. Nah, jarak antara satu dengan yang lain adik-adik ya, garis ini dengan yang ini itu harus sama sampai akhir. Lalu langkah kedua adik-adik adalah buatlah garis bilangan dengan bilangan positif di sebelah kanan, dimulai dari angka 1. Jadi setelah 0 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Lalu di sebelah kiri itu adalah bilangan bulat negatif, dimulai dari negatif 1 dan seterusnya. Nah, adik-adik perlu kalian tahu bahwa semakin ke kanan nilai angkanya semakin besar, tetapi semakin ke kiri nilai angkanya semakin kecil. Contohnya negatif 1 dan negatif 2 lebih besar mana? Lebih besar negatif 1 karena ini adalah bilangan negatif. Berbeda kalau positif 1 dan 2 lebih besar mana? Lebih besar 2. Jadi kalau negatif semakin besar angkanya ini, nilainya malah semakin kecil. Seperti itu adik-adik. Langkah ketiga adalah letakkan bilangan bulat tersebut pada garis bilangan. Misalnya ini di sini ya, bilangan 5, lalu bilangan positif 1, negatif 5, negatif 7, negatif 8, negatif 9. Adik-adik yang hebat, pada gambar di atas, bilangan yang sebelah dari angka 0 itu merupakan lawan dari bilangan yang ada di sebelah kiri angka 0. Jika jarak kedua bilangan dari titik 0-nya sama. Contoh, lawan bilangan 1 itu adalah negatif 1. Lawan bilangan negatif 5 adalah 5. Lawan bilangan dari 10 adalah negatif 10. Adik-adik yang hebat, gunakan bantuan garis bilangan, lalu tentukan nih bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6. Nah, kita akan belajar melalui garis bilangan ini. Lebih dari negatif 4, berarti kalau lebih dari negatif 4, arahnya itu bukan ke kiri tetapi ke kanan, karena ini bilangan negatif. Semakin angkanya kecil itu nilainya malah semakin besar, atau semakin besar angkanya nilainya malah semakin kecil untuk bilangan negatif. Berbeda dengan bilangan positif, maka bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 itu dimulai dari negatif 3, lalu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mengapa 6 tidak? Karena ini adalah kurang dari 6. Jadi di sini bisa kita simpulkan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6 adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu adik-adik. Kita lihat contoh berikutnya. Gunakan bantuan garis bilangan, lalu tentukan nih bilangan bulat yang lebih dari negatif 8 dan kurang dari negatif 1. Berarti di sini yang lebih dari negatif 8 itu negatif 9 atau negatif 7 adik-adik? Nah, yang betul bukan negatif 9 tetapi negatif 7. Negatif 7 itu lebih dari negatif 8.
Nah, kita hitung sampai kurang dari negatif 1. Berarti di sini yang masuk negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, dan negatif 2. Negatif 1-nya tidak diikutkan karena kurang dari negatif 1. Jadi, bilangan bulat yang lebih dari negatif 8 dan kurang dari negatif 1 adalah negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, dan negatif 2. Gunakan bantuan garis bilangan ya adik-adik. Tentukan bilangan bulat yang terletak 3 satuan sebelum angka atau bilangan 2. Nah, bilangan 2 di mana? Kita beri tanda dulu adik-adik di sini. Lalu terletak 3 satuan sebelum 2. Berarti kita berjalannya mundur. Mundurnya bukan angka 2 ini dihitung 1, 2, 3. Tidak seperti itu adik-adik. Mundurnya itu 3 satuan seperti ini. Dari 2 ke 1 itu baru 1 satuan. 1 ke 0 itu baru 2 satuan. 0 ke negatif 1 itu berarti sudah 3 satuan. Berarti di sini yang terletak 3 satuan sebelum angka 2 atau bilangan 2 adalah negatif 1. Seperti itu adik-adik ya. Jadi menghitungnya seperti itu. Jadi itu 1, 2, 3 ketemunya 0. Salah itu adik-adik ya. Jadi 2 ke 1 itu baru dihitung 1 satuan. 1 ke 0 dihitung 1 satuan. 0 ke negatif 1 itu baru dihitung lagi 1 satuan. Totalnya ada 3 satuan. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Gunakan bantuan garis bilangan, lalu tentukan bilangan bulat yang terletak 5 satuan sesudah negatif 4. Kita tandai negatif 4. Nah, sesudah berarti kita melangkahnya maju, bukan mundur. Kalau sebelum kita mundur, kalau sesudah berarti kita maju ya. Nah, berapa? Kita hitung 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini angka berapa yang muncul? Nah, kita tandai. Yang muncul adalah angka atau bilangan 1. Jadi bilangan bulat yang terletak 5 satuan sesudah negatif 4 adalah 1. Seperti itu adik-adik. Nah, sekarang Kak Sita punya beberapa latihan soal. Coba adik-adik tulis di buku tulis kalian masing-masing. Lalu kalian kerjakan nih. Yang pertama, lengkapi pernyataan berikut caranya dengan menuliskan bilangan bulat yang sesuai. Yang A, pada malam hari suhu kabupaten. Oke, sudah selesai kalian menyimak materinya tadi? Sudah? Oke, sekarang ibu mau tanya dari video pembelajaran yang sudah kalian simak tadi, materi apa saja yang dijelaskan? Siapa yang masih ingat? Materi apa saja? Iya, namanya ibu lupa, siapa namanya? Maulida. Iya Maulida, materinya apa ya tadi? Menulis lambang bilangan bulat. Betul sekali, kasih aplaus. Siapa lagi? Iya, Rapli. Apa Rapli? Mengurutkan dan membandingkan lambang bilangan bulat. Iya, benar. Materi selanjutnya mengurutkan dan membandingkan lambang bilangan bulat dengan benar. Oke. Nah, dari kedua materi tadi pasti kalian sudah melihat kan contoh-contohnya? Bagaimana cara mengurutkan lambang bilangan bulat? Bagaimana cara menulis lambang bilangan bulat dengan benar? Tapi ini mulia nggak semangat, kita kasih tepuk semangat dulu ya sebelum kita masuk ke materi tadi penjelasannya. Masih ingat kan tepuk semangat? Tepuk semangat. Bagaimana cara mengurutkan
menulis lambang bilangan positif dan negatif. Maktu? Oke, silakan Maktu. 123. Lambang bilang 120 nomor 2. 123. Siapa yang bisa? Oke, bagus, Leli. Silakan Leli.
Dedi. Terima kasih Dedi. Oke, selanjutnya satu lagi, satu orang lagi memberikan contoh bagaimana membandingkan bilangan. Nah, bilangan berapa, Kek? Lanjut, satu lagi. 10.-12. Yuk, yang bisa, yang mau maju ke depan yuk. Siapa angkat tangan? Oke, rapi, bagus. Jangan takut ya. Oke, bagus. Kasih plus yang meriah buat temannya. Berani maju ke depan. Salah itu belajar wajar ya. Nanti bisa diperbaiki. Oke. Nah, sampai di sini kita, kalian akan ibu buka LKPD. Kalian akan berdiskusi berdua, berdua ya sama teman sebangku. Boleh berdua. Sekarang boleh merapat berdua berdua. Ya, boleh gabung sama temannya. Ibu akan membuka LKPD. Kalian akan diskusi sebentar selama kurang lebih 5 menit. Ya, ibu minta nanti setiap
Negatif dan membandingkan lambang bilangan bulat positif
4. Minus 13 dibaca negatif 13. Iya, jawabannya B, negatif 13. Soal yang terakhir, siapa yang mau baca angkat tangan? Saya, Bu. Oh iya, bagus sekali, ayo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bagus sekali. Sekarang Ibu tanya, siapa yang betul semua jawabannya? Bagus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hampir 1. Semua betul ya? Oke, kasih itu semua. Yang salah nanti diperbaiki. Iya, di rumah ya, lu belajar lagi ya. Oke. Nah, kalian sudah mendengar penjelasan Ibu dari tadi sampai sekarang. Masih ingat gak apa saja materi kita hari ini? Apa saja materi kita hari ini? Iya, betul. Apa lagi? Mengurutkan dan membandingkan lambang bilangan bulat. Iya, betul. Masih ingat ya, membaca bilangan bulat, menulis lambang bilangan bulat, mengurutkan lambang bilangan bulat, dan membandingkan lambang bilangan bulat dengan baik. Oke. Dari pelajaran yang Ibu jelaskan hari ini, materi apa yang paling sukai? Yang mana? Yang membandingkan bilangan bulat, Bu. Yang membandingkan bilangan bulat. Kenapa, Rapli? Karena seru, Bu. Oh, karena seru, benar. Karena dia berpikir ya, Rapli ya. Karena membandingkan itu berpikir, dia bingung. Itu tandanya ke kiri apa ke kanan ya, malah lebih besar atau lebih ke kiri. Nah, sekarang Ibu tanya lagi. Kesulitan apa yang kamu hadapi pada pembelajaran ini? Materi yang paling sulit. Tadi kan materi yang paling disukai ya, paling mudah. Materi yang paling sulit yang mana? Tidak ada. Tidak ada. Bagus, kasih tepuk buat Kak Sana. Jempol dua ini, jempol dua. Karena materinya sudah bisa menguasai dengan baik. Nah, agar besok kalian bisa melaksanakan pembelajaran seperti hari ini, kalian tetap harus belajar di rumah dengan baik. Ya. Nah, hari ini kalian sudah belajar tentang bagaimana mengenal bilangan bulat. Besok pada materi berikutnya kalian akan belajar, belajar di rumah ya, belajar tentang bagaimana menghitung atau menjumlahkan bilangan bulat positif dan negatif. Jadi harus belajar di rumah supaya materi besok bisa terlaksana dengan baik seperti hari ini. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, coba sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.